Ya besok ketiga lah ni. Ada soalan boleh tanya. Mamat, nak tanya-tanya Mamat. Dia ladah rasanya. Dia orang biasa dengar YouTube dengan TikTok. TikTok tu yang daripada YouTube. Bang Zahid cari yang paling sedap, dia tengok mana. Lepas tu dia potong situ. Buat dalam TikTok, TikTok kan 7 minit, 10 minit. TikTok ni laju kan ni, orang tak layan dah YouTube. Orang tengok ringkasan. Jadi Baban Lok Mekong tu, dia kata cikgu buatlah TikTok. Saya kata saya tak reti kata. Saya lagi pun saya tak ada nak buat. Tak ada masa. Ramai sampai ratus-ratus ribu tengok. Dia dekat dia jadi dah FYP. Tak tahu mendapat FYP. FYP ni mungkin orang tengok yang top kot. Mungkin yang dia sikit-sikit tu. Jadi yang saya ni termasuk juga. Masuk terkejut orang macam-macam orang komen. Hashtag Jakim, hashtag PDRM, semua ditangkap. Oh. Tak tersangun. Tak datang-datang pun. Polis lagi ada barang ni. Habis tu nak tangkap penjahat tu. Macam mana kalau tak ada barang ni? Polis askar lagi ada. Dia lagi tahu ke tak? Ha? Dia lagi tahu. Dia lagi tahu. Dia pergi ngaji, ambil dengan orang alim. Macam di Banjaran Titi Masa dulu. Ada komuniti ambil dengan orang Taiwan ke orang belah-belah Myanmar sana lah. Memang kebal lah, ilmu kebal ke apa. Jadi askar kita ni minta tolong Dr. Kadirun Yahya. Nasib Bandi Kadirun Yahya lah. Yang jaking patu asak tu. Jadi masa tu menterinya, siapa dia Menteri Pertahanan? Ada yang kes bunuh dekat Selangor tu. Nama apa menteri tu? Jadi dia minta Kadirun Yahya minta tolong lah Syekh Kadirun Yahya ni, Dr. Kadirun Yahya. Batu tawajuh dia ambil. Dia ambil batu tawajuh tu, askar ambil batu tawajuh, dia tekan lempar atas, daripada atas awan lah. Dia pergi dengan heli, jatuh ke tempat dan dia mak tempat persembunyian komunis. Komunis sebab ambil dengan Sami lah, Sami belah Myanmar tu. Yang boleh apa, dia kebal lah. Tembok teluk. Kena batu tawajuh, mati. Macam burung ababi, batu burung ababi. Batu tawajuh tekad Nasyar Mandi. Dato' Kadirun Yahya. Berzikir. Berzikir. Yahya Laksamana Kajang tu lah. Kalau pergi kat Kajang tu ada tulis Taman Nasyar Mandiah. Gegen tu lah. Siapa nak pergi tu dekat Kamasah tu. Kat zoo, kat zoo. Kat zoo. Kampung Kamasah tu. Situ ada kak? Ada. Nasyar Mandiah. Guru-guru tu yang Datuk Harun lah. Datuk Harun minta tolong. Datuk Harun lah. Ayah cerita tadi, menteri tu. Minta tolong dengan Syekh Kadirun Yahya. Tak nak murid dia cerita. Harun Idris. Datuk Harun Idris. Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor. Yang dekih bunuh. Dia minta tolong. Orang tak tahu cerita. Wahabi apa baru nak bising. Dia budak lagi. Dia tak lahir. Sultan-sultan dulu tarekat. Sultan Iskandar apa semua. Sultan apa, Abdul Halim, Titi Cerung, Sultan Kedah tu. Semua Nasyar Mandi tu. Sultan Abdul Halim. Sultan Abdul Halim, Titi Cerung tu lah. Dia naik titi jadi sengit. Sama dengan Tengku Paloh lah. British kata kapal dia kukuh. Kata aku nak teram, tak mana tu kukuh. Dia pun saya ingat serban.
takut begitu. Diguna ni semua azam azim. Semua azam azim ni nama sebelum nama Allah. Dia situ 15 nama. Yang ada dalam tu nama Ahmad Muhammad. Allah tu singkatan daripada semua azam azim tu lah. Dia takkan nak sebut semua 15 tu. Jadi dia sinkronis lah, maknanya buat rekasan lah, akronim lah. Keluarlah Allah. Allah ni lam lam ha. Allah ni nama ni, nama Allah ni daripada Nurullah Anu Muhammad, main sembunyi-sembunyi. Keluar dari situ. Sebab dia nak pecah nama, pecah nama kepada dua. Nur Muhammad, Muhammad ni daripada Nur Muhammad, asal dia nama. Dan Allah ni daripada Nurullah. Jadi Nurullah cari Nur Muhammad, jumpa lah. Nur Muhammad cari Nurullah, tak jumpa. Macam batin cari jasad, jumpa lah. Nak sembunyi kat mana, memang jumpa. Dah terang. Macam jasad cari batin, tak jumpa lah. Raib. Tu dia pecah nama tu. Wujud ke raib. Wujud dengan mawujud. Dia wujud mawujud je cerita. Jadi orang ingat Allah duduk atas sekali. Sedangkan sebelum Allah tu ada Hu Ah. Hu Ah tu sebelum nama Allah juga. Ia dia ismu azam azim, tapi tidak berdaftar. Dia di luar, tak termasuk dalam 15 ni. Jadi wali kutub dia adalah ismu azam azim tu. Di Muhammad dulu, barang tu dulu baru nama. Allah macam nama pertabalan lah. Nama pesanan keagungan. Sahabat ada tanya Rasulullah, Rasulullah saya nak membesarkan nama Muhammad. Rasulullah kata tak boleh, kena besarkan nama Allah dari segi syariat. Di masa perang Badar tu, tentera muslimin takbir dengan nama tu Ahadul Ahad, nama kehizat yang apabila Birabah kena tipe batu, tak batu terada, dia berzikir nama tu Ahad. Buku Melayu dia tulis Ahad. Kalau buku Arab, kita Arab Ahadun Ahad. Kalau sebut Muhammad pun orang dah marah dah. Sebut Ahmad lagi orang tak pernah dengar. Mana ada buku cerita pasal Ahmad. Sekarang Buya Razi baru cerita Ahmad. Kalau Ahadun Ahad lagi canggung orang dengar. Sebab orang familiar dengan nama Allah tu. Dia macam ni lah. Maksudnya yang tak lah dengan satu perbandingan. Tapi nak suruh faham. Allah tu kulit telur. Telur putih Muhammad. Telur kuning Ahmad. Dia berlapis-lapis. Sebab penduduk Terengganu tanya Tengku Paloh. Allah ni apa Tengku? Allah ni nama. Kebesaran dan keagungan bagi Ahmad dan Muhammad. Allah itu nama bagi dirinya yang mempunyai nama. Allah itu nama bagi zatnya yang mempunyai nama. Dia berlapis-lapis. Ana Ahmadun bila min Rasulullah yang bersabda. Ana Arab bila ain Rab. Aku nak tanya-tanya. Jangan tanyalah. Cara solat khusyuk, tarik daripada pusat. Tarik nampak daripada pusat, tak sini. Baru takbir. Allah. Macam ni. Tarik. Allah. Tarik nafas lah. Tarik nafas lah. Mana tak jalan. Nafas, tahan. Tarik nafas tak sini. Daripada pusat tak sini. Ni Jabal Kubah ni. Ni Lautan Baru Al-Qadim. Yang tak ada dasar, tak ada tepi. Dia cerita dia taklah suruh diberi pergi kita, ambil. Kita letak ke? Jangan letak. Tarik, tunjuk. Letak. Tunjuk tempat. Tunjuk tempat je. Dia akan tarik macam biasa. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Pusat. Tak sini. Jabal Kubah ni. Dia Jibril tu selam. Mana dasar ni? Selam. Jumpa. Genggam. Lepas tu cepat-cepat naik. Letak di Jabal Kubah. Barulah kita takbir. Di situ ada 4 mukarana. Basuk tu tak payah. Arfiah Kamaliah. 2 tu tolak. 2 yang dipakai.
duit yang diterima. Bas tu tak payah, tertolak. Urpiah Kamaliah diterima. Kalau takbir nampak padang, sarjana padang, padang Arafah, makan urpiah. Kalau nampak diri, Kamaliah. Tapi barang tu sebenarnya dia kena mesyahadah dulu. Timbul barang tu bawa pergi solat. Kalau zikir tak jumpa barang tu, macam mana kita nak bawa pergi solat? Sebab tu kena syahadah tu dulu. Masyahadah tu, mengucap dua kali masyahadah tu. Setengah orang dilompat pergi solat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tak selesai lagi. Dia kena syahadah tu lepas dulu. Lepas syahadah tu macam mana? Kena balik buat lah. Balik buat yang saya suruh tadi tu. Zikir lah tak tu. Tujuh sini, dua jari bawah. Tenung, tengok. Tasbih tu laju lah. Allah, Allah, Allah. Hantar. Dia dah tongkat. Mata pejam. Mana lidah tak boleh gerak lah. Lidah tongkat. Daripada ayat Quran, lah tu hari. Di sana kali tak jalan habis. Mana zikir kat dalam ni? Sebut sini lah. Tak ada ni lah. Bukan zikir jaharan, zikir sir. Nasib bandi dia zikir sir. Dalam. Sebab tu saya nak bakar di kolong batu. Dia bukan ambil batu ni, dia basuh, dia tak ada mulut dah. Dia tongkat lidah. Tu cerita jadi dia. Lidah tak gerak lah. Lidah tongkat. Tak depan, belakang gigi. Kiri ni sebab nak dekatkan dagu dengan kolbi. Kalau dia masuk zikir Allah, kalau rasa lengoh, mengah, duduk bersila tak apa. Tapi tutup dengan kain. Boleh bersila. Cuma mula-mula tu kena tawaruk kiri. Bersila biasa tu ni tu? Bersila biasa boleh. Tapi sebelum nak sampai ke Allah-Allah tu, kena duduk kiri lah. Tawaruk kiri. Ambil berkat Rasulullah. Dalam Gua Hira, Rasulullah terima macam tu. Cerita dia. Tipu kiri. Kalau kita zikir. Kalau dah sampai Allah-Allah, nak lengoh, nak duduk bersila pun boleh. Sebab ada setengah. Mula je. Mula je, ambil berkat. Sebab Rasulullah ni nak jumpa dia banyak juga. Kecuali ada berkait dengan dia. Baru dia mudah. Macam ni dia baik lah. Sanak sampai ke dia. Itu buku apa tak? Yang tu terpulang. Nak malam ke pagi ke siang. Kalau dulu 40 hari dalam kelambu. Tu sulu. Yang saya ni modified dah jadi khalwat. Khalwat ni atas kita nak buat bila. Suka rela, volunteer. Yang dulu kena paksa. Pukul 3 pagi bangun dah. Yang ni tak ada. Kita nak buat masa mana. Nak tidur dulu ke? Nak buat pagi esok pun boleh. Kalau dulu orang pantau. Dah member semua duduk berzikir, kita nak buat dengan siapa? Di kelambu tu macam lalahat lah. Yang ni mana ada majikan nak bagi 14 hari, 20 hari pun tak ada. 10 hari pun tak ada. Tak dapat. Dr. Jahid sekarang ni buat 10. Tahun 90-an dulu adalah 20. Tahun perang Jepun baru 40 hari. Yang masa tu orang buat getah, buat padi. Tak apalah nak 40 hari pun. Sekarang ni tak boleh. Dia sistem Yahudi, KPI. Dia suruh kita jadi hamba abdi, duk kerja. Bila nak beramai pada. Tak bagi. Tak bagi. Tak ada kerja pun cari kerja. Orang atas duk musyarat, suruh bagi kerja ke orang bawah. Macam cikgu kerja, kalau ikut sebenar kerja tak pernah habis. Tak ada. Mana habis? Baru di rumah. Dah pencen dah habis. Pencen ni, hari pertama pencen ke lapang. Sekarang lagi, kalau cikgu lama lagi serabut kan. Dia main E to E ni semua komputer. Itu yang E filing lah pun. Lala E chow. Yelah. Macam saya lesson note. Saya tak boleh buat seluruh tu. Nak pagi siap. Saya buat rangka dulu tepi kiri kanan dah ERPA kan. Isi tengah tak buat lagi. Duduk kosong lagi tu. Kalau saya mengadap betul, paling cepat pun setengah jam. Tengah nak print dia. Tak print. Tak ada lagi. Tak print. Sekarang ni tak guna buku. Tak guna buku. Semua online. Tapi masalahnya, kelas saya dah 26 masa. Memang dia dah ada satu masa tu tiga. Dia buat anjar. Tapi main dengan muzik, PJ, BI lagi.
saya option sain, tapi minor tu minor bahasa Inggeris. Dikit option juga bahasa Inggeris. Tadi cikgu bahasa Inggeris. Kalau rendah tak apalah, kalau menengah tak boleh. Mana erti kita bahasa Inggeris. Kerja makin banyak. Tambah-tambah. Tertahan. Saya buat mana yang saya nak buat? Saya tu lah. Dengan power claim dia, dengan tu lah. Lepas tu nak AC lagi. Lepas tu dah buat repuran. Lah-lah tu. Datang seorang pembantu apa semua tu. Lepas tu ramai yang... Ajar. Tahun depan dia nak pencet. Dia nak pencet, dia banyak surah orang dah. Nangis. Umur dah turun kan. Nangis kau suruh. Kalau kena cara tu dah belajar lah tu. Sebanyak cikgu benci awal. Cukup sebih 2-30 tahun. Macam mana kau nak buat buku kau kerja. Macam mana kau nak buat program. Macam mana kau nak bawa budak tu. Juga lama lagi benci. Saya 14 tahun. Sekarang 45. Lama. 15 tahun. Anak saya yang bongsu tu 3 tahun 5. Baru saya benci. Sekarang tinggal tahun apa? Baru 2 tahun. Banyak. Anak berapa dulu? 6. Abah. Yang sulung yang perempuan, yang saya lelaki. Orang dia perempuan. Seorang. Saya seorang perempuan. Sama saya seorang. Lelaki. Saya 7 perempuan. Seorang lelaki. Kenapa? Saya nak 7 tapi dah gugur seorang. Tak apalah, taklah nak ambil. Tapi anak 3 orang tak ada rumah, sunyi. Tinggal yang kecil-kecil. Rumah kata cepat masa berlalu. Cepat. Dulu saya 20 lebih, 30 lebih. Sekarang 40 lebih. Ha? Sekarang 40 lebih. 40 lebih. Saya 60 dah you. Tapi yang nampak dah. Tapi yang datang ambil hang saya tu 28 itu nampak. 70 ada, umur 70. Dia ngaji overseas, dia belajar overseas. Pegawai bank. Yang 48 itu berapa umur tu you? Itu 30-an. Awal 30-an. Orang muda-muda ramai masuk jalan ni sekarang. Dah TikTok, YouTube, Facebook. Alhamdulillah lah. Saya yang buat keluar ni pasal Wahabi dah nak cocang. Dah ramai. Ramai tu. Gulung-gulungan ni. Semua tak betul. Tu bidah. Dikritik. Tu bidah. Doa tak boleh dah. Rasulullah tak buat doa ramai. Yelah, dia cari yang sahih je. Padahal ada dalih. Walaupun hadis tu doa, tu masih lagi hadis. Dia dah ni, dia dah edit kitab. Dia cari salah Arija tu lah, perawi. Pasal dia nak tolak hadis tu, dia cari teknikal mana-mana. Banyaklah dia hari pasu, hadis, foto. Dia kata, tak kena selera dia, tak kat pasu. Tapi jangan tengok paloh, kalau tak ada hadis, kapir. Saya tanya arwah ni, macam mana hadis ni? Ada kata soheh, yang ni ulama ni kata doa. Dia kata macam ni, cikgu. Contoh meja ni kaki 4. Perawi tu cakap kaki 6. Tajuk utama, tapi utama masih lagi meja. Tu je lah, hadis pasu dia kata. Tak lari, cikgu. Tak lagi jauh. Tapi masih ada. Tapi dia kata kena terima semua hadis. Sebab kita belajar hakikat, dia kata baik buruk daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba hadis awak, yang ni boleh terima, yang ni tak boleh terima. Mana pergi hakikat awak? Siapa yang izin satu hadis tu? Kalau dia kata hadis tu palsu orang reka, siapa izin reka tu? Bukan Allah Ta'ala. Baik buruk awak terima pula daripada Allah Ta'ala. Tiba hadis nak terima yang soheh je. Yang tak soheh tak nak terima. Tak boleh baca lah. Tak boleh lah macam tu, dia kata.
terima semua. Sebab kalau tengok syahadat toku, toku paluh tu, dia ada atas tu syahadat tauhid, bawah tu syahadat rasul. Barang siapa yang mendusta ia akan ia, maka zalimlah ia, maka celakalah ia, maka terkeluarlah ia daripada agama. Ha, Muhammad tu jangan terbaik main sebab dia zat yang bersifat. Allah tu zat saja. Power Muhammad lagi. Sebab tu selawat tu power. Power tak selawat, power selawat. Selawat dan riak, wujud takabur semaah pun memang tak Allah terima. Dan tanda selawat boleh. Kalau azan iqamah baca Quran tak boleh. Zikir tak boleh. Kalau hina Allah, dah sebesar. Kalau hina Muhammad, walaupun taubat, hukum pada Zainan Sayyidina Umar, hukum pancung. Tak boleh hina Muhammad tu. Sebab Muhammad tu tajaliat dia. Dia dah nyata. Barang tu dah nyata. Tajali. Ha, tajali. Tajali ni bukan dicipta, bukan dijadikan. Barang asal. Muhammad tu tanazul lagi tajali. Ha, ni bukan kijar tulis ni. Ku'arak. Ilahi antar maksudi wa redha ramatulubi. Artini mahabataka wa makrifataka. Dia cistiah. Istiah ni tak boleh campur tarekat. Tapi dia jenis cowboy. Dia datang je ambil dengan saya. Tu ada lagi geng cistiah nak datang. Geng-geng tarekat cistiah lah. Yang ambil dengan Mulvi Usman. Mulvi Usman tu dia guru di Macang tu. Malah. Pemalam. Nah, tapi dia jumpa wali ramai lah. 100 orang wali. Tak tutup kedai. Nak pergi dah ke? Biasa cikgu nak ni. Nak belajar. Nak belajar. Kau gantuk. Kita tak apa. Yelah. Kita lah ni. Dia kerubah ni. Boleh dah. Nanti kita datang lagi. Kata Alhamdulillah lah. Buat dulu, tengok dulu. Tu nak mula zikir. Zikir tu yang mana dulu yang buat tu? Zikir yang tajadah tu, zikir latar itu. Kalau selawat tu, luas je dah. Kalau tak sampai dengan zikir tu, dia akan sampai dengan selawat tu. Selawat tu 1000 kali sehari selama 2 minggu. Tak payah kira, kita ingat kita selawat je. Selawat Nuri Anwari Lazi. Sebab ada seorang abang Jalani, dia pondok Dalor. Dia pernah mimpi 20 tahun lalu. Dalam mimpi tu ada saya. Saya suruh dia buka kitab, suruh saya belik. Ada selawat tu. 20 tahun dia cari saya sampai ke Kelangkawi. Ada dalam grup tu, Abang Jalani tu. Saya tanya dia, Abang Jalani, Abang Jal, saya kata. Ini ke? Selawat ni? Ah, selawat tu. Abang Jal lah. Ah. Jadi, saya tanya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwar. Audio dia dalam 25 saat tu ada. Tu suara cicit tak kepala tu. Oh. Kalau beli yang tu ada, dia baca. Atas tak masuk kan. Jadi Abang Jalani tahu mana muka saya 20 tahun lepas. Muka saya ni lain kata, saya kurus dulu. Orang budak-budak. Dia kata bukan muka dulu cikgu, muka sekarang. Muka sekarang. Yelah, saya lepas ada mana ada guru, saya pergi tengok. Bukan saya dengar konten tu, saya tengok apa muka tu sama tak orang mengajar tu dengan malam mimpi saya. Sampai ke mana dah? Sampai ke Langkawi dah cari. Saya tengok, ada nanya tiup. Mungkin inilah dalam mimpi aku. Dia jumpa kat tiup tu lah. Jumpa kat tiup, cari saya tunggu kat sekolah. Sejam lebih. Kawan saya tanya, ada orang cari kau? Siapa? Aku tak kenal. Saya duduk sejam dekat kantin tu. Lepas tu saya pun tengok tak kenal juga. Dia kata jalan yang cikgu cerita ni, orang tu kena belajar nahwu soroh, baru dia boleh faham yang cikgu cerita tu. Kalau tak faham memang kata sesat. Macam dia pondok Dalor tu, memang dia pondok nahwu soroh. Innama ana basyarum mislukum. Misal saja dia kata, manusia. Sifat arif bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Tapi sifat arif bagi yang ta'ala bersifat dengan sifat kamalat, jatuh ke atas Muhammad. Dia cakap macam tu. Macam kul wahuwa wahad. Huwa tu
dia kata betul lah macam cikgu cakap tu, di annahu mubtada dengan ainu khabari, keterangan dengan berita. Patut tak boleh kembali pada Allah, Allah tu kait. Kembali kepada orang yang terkat cakap tu. Mamatlah. Katakanlah tu mazhab kata, kul katakanlah. Huwa Muhammad Allah itu asal. Sebab kalau ikutnya macam Wahabi kata kan, tauhid uluhiyah. Jika kamu bertanya surah Az-Zuruh, jika kamu tanya kepada musyrikin, siapa yang menjadi langit bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Sebab mereka beriman dengan Allah. Tapi ada kat Islam? Tak, sebab Allah tak ada agama. Yang ada agama Muhammad. Jadi Islam ni duduk di Muhammad, bukan di Allah. Sebab tu kalau pegang Muhammad saja, automatik beriman Allah. Wa atiullah wa ati rasul. Kul ikuntum tuhibun Allah fattabi'uni. Ikutan gitu. Ha, yuhibbukumullah. Ha. Model uswatun hasanah. Khuluqun azim. Saidina Aisyah kata, Al-Quran bergerak Rasulullah. Sebab tu tak ada masalah apa segi. Nak ada masalah apa dia dah. Dialah Al-Quran bergerak. Tanya soalan ini selepas dia wafat. Ha, lepas dia wafat.